penyelamatan Nabi Yusuf di tangan pembesar Mesir. Jadi semuanya pun dah diringkaskan sebelum kita baca Al-Quran, kita dah tahu di cerita pasal apa. Sama juga Ustaz. Macam kalau kata kita nak tengok movie, kita tengok sinopsis dulu, trailer dulu. Kalau kata kita nak baca buku kan, buku apa, Encik Motong ke, Encik Bawang ke, apa benda kan, mesti kita buka belakang dulu kan, kita nak tahu novel ni pasal apa sebenarnya. Jadi sama juga bila kita dah ada pemahaman ringkas berkenaan kira itu menceritakan pasal apa, jadi kita akan lebih tertarik. Tak adalah baca tu tak nak baca je. Orang kata Al-Quran ni kena jadi sahabat, bukan jadi kawan je. Betul kan? Okay?